Pemerintah Kota Serang memastikan akan membangun flyover pada perlintasan rel kereta api yang sempat menjadi kendala pembangunan frontage Kaligandu Unyur. Kepastian itu menyusul adanya rapat koordinasi dan peninjauan lapangan oleh Dirjen Keselamatan Perkeretaapian dan Pemkot Serang pada Rabu 9 Oktober 2019. Kasubdit Rekayasa dan Keselamatan pada Dirjen Keselamatan dan Perkeretaapian Prayudi mengatakan pihaknya akan memberikan izin perlintasan sementara pada perlintasan kereta api yang akan berlaku selama 2 tahun. Dalam waktu itu, Pemkot harus menyiapkan pembangunan flyover atau underpass pada perlintasan sebidang. Pada prinsipnya kan pertama, kalau kita ngacu undang-undang, kita tidak boleh mengizinkan perlintasan sebidang dibuka. Tetapi yang akan kita buka ini adalah perizinan untuk perlintasan sementara. Perlintasan sementara nantinya dia akan berlaku selama 2 tahun. Nanti perlintasan sementara itu habis, maka pemerintah daerah wajib membuat flyover ataupun underpass agar tidak lagi terjadi perlintasan sebidang. Keselamatan perkereta apian, jadi ini memang sudah lama kami tunggu-tunggu karena kami membuat jalan frontage-nya dari Kaligandu sampai Unyur ini sudah dari tahun 2018, kemudian terkendala masalah izin-izin yang harus kita selesaikan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita juga kumpul di tempat ini, termasuk juga dari perumahan, kemudian dari perkeretaapian. Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, kami siap dalam kurun waktu 2 tahun ini sebagai persyaratan untuk membuat flyover, karena memang kalau flyover ini harus memakan banyak biaya. Kami progres dari hari ini atau dari setelah diizinkan untuk memakai sebidang atau frontage ini, kami akan membuat perencanaan sekaligus juga dalam waktu 2 tahun ini, mungkin 2021 kita sudah membuat flyover. Kapan kira-kira nanti akan digunakan? Saya kira secepatnya, kalau bisa ya dalam minggu ini sudah kita gunakan, karena ini juga masih ada persyaratan, sedikit persyaratan yang harus kita penuhi, adanya pernyataan dari pemerintah Kota Serang bahwa siap untuk membuat frontage dan juga jalan-jalan yang menghubungkan ke atau koneksitas antara perumahan dengan perumahan ini juga harus kita tanda tangani, dan setelah penandatanganan ini mungkin kita akan launching.